ini pakai ini enggak? Ternyata luas loh ini. Sama lo. Kalau ini kan cuma mau dua ya. Ini lebih dari 2 hektaran deh. Wah, perkebunannya. Ada ayam loh, ada ayam. Kebunnya nih, ditunjuk nih perkebunannya nih, ditunjuk nih. Lihat. Ada melo. Jadi dimanfaatin yang belum dibangun, dimanfaatin buat kita nemuin dulu telo-telo, jadi bisa di maem para santrinya. Jangan asal masuk. Nah ini ngerawat orang gila dulu biar gak kaget dengan omongan dan sajian.
kalau terbiasa ngurusin orang gangguan jiwa itu akhirnya terbiasa dengan omongan, cacian, hinaan orang, nanti terbiasa. Tapi kalau nggak biasa ngurusin orang juga, nanti akhirnya dengar omongan, dengar cacian itu udah seng. Biasa. Makanya berada di tempat ini tuh berarti disuruh belajar lagi. Biar enggak kaget dengan omongan cacian orang. Sebenarnya yang bagus ya tempatnya seperti ini. Jadi pondok yang sekarang yang ada itu untuk pendidikan untuk yatim piatu, nanti beli lagi yang di pinggir kali yang jauh dari orang supaya enggak membuat sakit hati. Biarkan orang yang datang, kita kecil menjauh aja, pinggir kali beli lagi, nanti beli lagi di tempat yang minggir di pinggir kali. Yang penting kabar. Ya makanya sekarang berada di tempat ini lagi kan untuk belajar lagi, kembali seperti dulu lagi, belajar untuk menata hati. Bagaimana ketika kita sedang mencuci pakaian kita kering, itu malah dikencingi oleh orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi kasih makan, makanannya dibuang. Jadi diajarkan tentang kesabaran. Bagaimana ketika kita baik dianggap tidak baik, ya enggak apa-apa, karena mereka ya orang gila. Mereka adalah orang gila. Kita enggak tahu apa-apa diganggu, ya enggak apa-apa, karena ya mereka orang gila. Orang yang mengalami gangguan jiwa, tapi yang waras harus sabar, yang waras harus ngalah. Kalau yang warasnya ikut marah, ya berarti sama-sama gila. Berarti sama-sama gila, nggak ada beda. Maka di sini kan, kenapa Allah pada akhirnya menempatkan saya di sini, kembali ke sini, silaturahmi di sini, karena supaya belajar. Kenapa Allah menempatkan saya untuk kembali ke sini? Kenapa Allah menempatkan saya untuk ada di sini? Ini supaya kembali belajar tentang bagaimana saya mengurusi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Ketika sudah berjuang, berbuat baik, mencuci pakaiannya, tempat sholatnya sudah kering, terus digunakan, ternyata malah dikencingi, kayak gitu kan. Ketika kita memberikan makan, malah dibuang, ditendang. Ya kita tidak boleh marah, karena mereka adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Kita yang waras harus sabar. Maka dari situ, ketika kita berbuat baik kepada orang, orang enggak berbuat baik sama kita, ya enggak apa-apa. Itu tujuan ujian kita untuk menjadi orang yang baik. Kita enggak tahu apa-apa diganggu, ya enggak apa-apa. Dasarnya orang gila, ganggu kita ya enggak apa-apa.
Ada yang fitnah kita ya enggak apa-apa. Ada yang mencaci kita ya enggak apa-apa. Yang penting jangan marah. Kalau marah ya apa bedanya? Enggak, di sini ada sebuah kedamaian. Ada sebuah ketentraman. Kembali belajar. Kenapa bisa sampai di Blitar? Kenapa bisa sampai ditatangi banyak orang yang mau berobat, minta didoakan? Ini semuanya kan ada prosesnya. Orang ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Kalau Allah sudah menempatkan saya ada di sana, kalau Allah sudah menempatkan saya jadi orang tua, ya harus jadi orang tua yang tenang. Nggak boleh gampang marah. Kalau gampang marah berarti ya seperti anak kecil gitu. Nah, dari sini saya kembali belajar. Karena dijadikan orang tua itu ya nggak mudah, harus bisa ngomong. Terutama ngomong diri saya sendiri, ngomong hati saya. Gimana ketika nggak tahu apa-apa, diganggu, berbuat baik masih dianggap nggak baik. Itu harus ikhlas. Ikhlas seperti di sini ngurusin orang-orang gila ini. Orang-orang yang mengalami gangguan OTGJ harus ikhlas. Yang nggak suka sholawatan ya hanya orang-orang yang tidak baik, yang nggak suka sama orang sholat, yang nggak suka orang nolong orang, doakan orang. Maka harus menempatkan posisinya di situ, harus menempatkan posisinya kita. Alhamdulillah di sini diberikan sebuah ketenangan dan ketenteraman. Jadi kan kalau kangen ya datang ke sini. Makanya datang ke sini karena kangen. Iya. Siap. Tapi saya masih pengen di sini dulu beberapa waktu. Ya, insya Allah kalau sudah tenang pulang. Ya. Enggak lah, insya Allah. Kan di sana juga ada tanggungan. Nanti santri. Tapi sudah ada Yai Nawawi. Jadi insya Allah nanti di sana khusus untuk pendidikan, untuk pesantren, yayasan yatim piatu gitu di tempat kita. Nanti insya Allah ada lagi khusus untuk pengobatan lah, yang tempatnya agak jauh dari orang-orang. Karena kita kan dicari orang, jadi jangan terlalu dekat sama orang juga. Biarkan yang mereka yang datang itu yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Biar enggak menimbulkan sakit hati. Dan juga kalau di tempat yang sepi kan bisa lebih mendito, menyendiri, mendekatkan diri kepada Gusti. Saya cuma mohon kejenengan untuk bersabar, ikhlas. Karena kita itu sudah diresak nih, sudah ditempatkan oleh Allah untuk menjadi orang yang urup, yang membantu orang lain semampu kita. Bisanya bismillah ya bismillah, bisanya al-fatihah ya al-fatihah, soalnya itu ya tidak gitu aja. Nah, banyak orang yang datang dengan susah, dengan payah, sakit, minta untuk didoakan. Kasihan kalau sampai mereka tidak dibantu. Ya mereka datang kan kesannya Gusti Allah. Jadi ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Semoga saja tidak ada lagi gangguan sehingga orang-orang yang datang tidak mendapatkan kesulitan untuk minta didoakan. Karena sangat kasihan mereka yang membutuhkan pertolongan untuk didoakan. Kalau sampai terus mendapatkan gangguan, dan tidak mungkin selamanya seperti itu. Dan saya yakin warga Blitar baik-baik semua. Saya yakin warga Rejowinangun baik-baik semua.
karena mereka adalah orang-orang Jawa yang asli orang Jawa. Orang Jawa itu semuanya itu ngerti lah gitu. Jahat sedikit. Ya nggak apa-apa, sehat itu. Itu sehat, tut itu sehat. Iya, nggak apa-apa. Itu sehat. Mungkin mendengarkan ceramah kan hatinya bergelora kan. Hatinya itu meronta-ronta, setannya pergi. Nggak apa-apa lu, nggak apa-apa. Sehat itu. Itu sehat. Loh, itu sehat lo. Itu nikmat Allah yang luar biasa, jangan ditahan-tahan. Nanti nikmat Allah enggak bisa dirasakan. Tapi baunya sampai sini ya. Aku baru kali ini lihat Kak Badri ketawa coba sana. Coba ke sana ya. Aku seumur-umur ya. Anak saya ini udah ikut sama saya mungkin 2 tahun lebih ya. Baru kali ini saya lihat dia ketawa. Tampak merah mukanya. Baru kali ini saya ngeliat Kang Bartus ketawa. Biasanya diam aja. Jangan dipotong lo ya. Aja dipotong. Mas mikir bunyi. Ternyata yang bunyi bukan hanya di yang atas, yang bawah juga bisa bunyi. Tiut. Ada Gusti, Gusti. Langsung marah saya. Saya langsung sehat. Enggak kesurupan lagi saya. Langsung saya waras. Bisa bunyi tut. Ada ikan apa? Lokan. Ada ikan gede. Kayak buaya. Buaya. Ada buaya. Yang mulutnya kayak buaya itu. Buayanya jangan duding ke saya, Yang. Enggak lah. Pergi. Wes takut aku. Iya apa tuh cah? Hei kompol lebih go, terus sih go. Semalam. Siapa yang diktelek? Aku. Siapa? Eh? Iki. Diktelek ini. Eh? Apa sih diktelek? Kita telat ke di. Ini jalannya. Ngapor. Hati-hati ya aku ya po. Telat. Aku guyu-guyu ning arepmu kok. Pergi aku guyu tok. Pergi aku melaku pada-pada gitu kan. Itu terlalu lagi di berikutan. Aduh. Ya Allah. Hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Tidak. Aduh. Ada sakit banget. Coba coba ekspresi niku seperti itu. Aduh. Aku mau yang itu celah. Apa kerasa? Apa amun? Rasa lah. Gak hangit deh. Yang tadi tak bawain ini nasi bungkus. Nanti teman-temannya dikasih nih. Siap. Siap. Oh, tenan. Sebenarnya dia pengen ketemu dengan orang-orang yang ada di sini. Ya, Pak. Masih rukiah tapi ya. Itu udah selesai rukiah. Ya.
Itu loh yang aku pengen rumah kita nanti dibikin kayak gitu. Tuh, lihat sayang. Ada kuda ya. Di sini lahan yang enggak kepake, yang belum dibangun dimanfaatin buat apa? Andur telo. Boleh ya, nanti bikinin kayak gitu loh. Gitu. Bangunannya sama kayak padepokan itu. Cuman atasnya tinggal dikasih itu aja. Ya. Sama lah. Kayak gitu. Yang baru ya. Yang di atas itu yang. Iya. 7. Ya, bikin gubuk-gubuk kayak gitu. Telak lagi. Telak lagi. Kita banyak-banyak nanam pohon. Apa namanya? Ring. Kuning. Enak. Sejuk. Enak sini sudah banyak telak. Ini yang bikin ini yang di pada pondok nanti. Dipotong. Nanti pondok kita nih Mas Al, Mas Fikri. Ada singanya. Singa itu sama Nogo berteman ya? Ini dia berteman. Ini penunggunya nih, masuk lagi. Ini sini buat nyincang kuda. Ini biasa melatasnya cuma aktif. Telek ya? Nggak telek ya? Iya ya, kepenyok ya. Langsung plenyet diijek dia mah. Jadi di depan pondok itu masih ada lagi. Itu. Masih ada lagi. Pintu, ada gang lagi, pintu lagi. Tingkat 3 lah yang, itu 2, 3. Itu ya. Pintunya 3 depan. Jadi di depan itu nanti dibikin kayak tempat duduk lagi. Ini lagi. Ini mah enak buat direbus daunnya ya. Iya, enak ini. Muntul. Tuh buat nom dalam bawah.